Pukul 24.00 pembatasan sosial berskala besar atau PSBB se-Bandung Raya termasuk di Kabupaten Sumedang resmi diberlakukan. PSBB ini akan berlaku selama 14 hari mulai hari Rabu ini tanggal 22 April hingga 5 Mei 2020. Berdasarkan pantauan tim liputan Bandung TV, H-1 jelang pemberlakuan PSBB, sejumlah personil TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan mulai melakukan penjagaan ketat di gerbang akses utama Jalan Sumedang dan Cirebon, tepatnya di perbatasan Jatinangor dan Cileunyi Kabupaten Bandung. Petugas gabungan memeriksa semua kendaraan dari arah Bandung menuju Sumedang dan Cirebon. Bahkan ada pengendara mobil yang terpaksa menurunkan penumpangnya karena melebihi kapasitas sehingga harus menggunakan angkutan umum. Di Sumedang terdapat 43 checkpoint yang tersebar di 26 kecamatan, diantaranya di perbatasan dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung. Diki Guntara, Bandung TV.